Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu kita lagi dalam rancangan Khabar dari Sarawak. Kami Syifa, hos kita hari itu. Kami nak bercerita sikit tentang isu semasa kini itu, iaitu banci penduduk dan perumahan 2020. Sebelumnya, kami nak tanya adik kakak semua, tahu sikit tak tentang banci penduduk dan perumahan 2020? Banci penduduk dan perumahan 2020 adalah banci yang diadakan sekali dalam setiap 10 tahun. Sejarah tentang banci itu dah bermula sejak tahun 1970 setelah pembentukan Malaysia. Banci kali pertama diadakan pada tahun 1970, diikuti banci yang kedua pada tahun 1980, kemudian 1991, tahun 2000, seterusnya banci kali kelima pada tahun 2010 dan terkini pada tahun 2020. Apa? Kita si pernah dengar tentang banci? Sehat. Tok kami madah dengan kita. Fasa pertama banci penduduk dan perumahan 2020 telah pun bermula pada 7 Julai 2020 yang lepas sehinggalah 30 September 2020 kelak. Fasa pertama itu akan dijalankan secara atas talian atau online, iaitu secara e-census dan juga melalui panggilan telefon atau computer assisted telephone interview. Secara ringkasnya, kami unggah kati. Pernah dengar e-census? Tok, kami nak kongsi sikit pasal pelaksanaan banci fasa 1 secara e-census. Untuk mengisi e-census, kita perlukan invitation code atau kod jemputan. Macam ni nak dapat kodnya? Pegawai dari Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOZM akan ke rumah kita untuk menghantar poskad berserta dengan invitation code ya, bermula dari 6 Julai 2020. Jadi, dalam tempoh ya, tunggu jap poskad banci kita datang ke rumah masing-masing. Pernah langgar poskad banci? Contohlah rupanya. Penghantaran poskad akan dilakukan ke kawasan perumahan dan kediaman yang berpotensi untuk menjawab soalan banci secara online. Mungkin ada yang tertanya-tanya sambil membawang dengan jiran-jiran, tetangga, kena si hantar ajak ke semua rumah yang ada di Sarawak tak? Oh. Macam tu ceritanya. Bukan saja-saja kami orang si mau nak hantar ke semua rumah yang ada. Cuma Jabatan Perangkaan Malaysia dah mengkaji tahap accessibility capaian internet di kawasan terbabit, di mana terutama di kawasan bandar, untuk memudahkan pengisian secara e-census. Dah faham setakat tu? Macam ni, mun ada yang si nerima poskad banci tapi teringin di lubuk hatinya nak ngisi banci secara online juga sebab excited nak mencuba perkara baru. Si ada masalah. Kita tetap boleh ngisi e-census walaupun si nerima poskad dari kami orang. Macam ni caranya? Senang aja. Caranya dengan melayari laman web www.mycensus.gov.my dan isikan maklumat yang diperlukan. Lepas ya, kita akan menerima kod jemputan melalui email. Berbalik kepada poskad yang dihantar tadi, cara pengisian e-census ada tertera di belakang poskad banci yang kelak. Sila klik pautan di bawah, kemudian klik butang pendaftaran dan kemaskini maklumat seperti nama penuh, email dan nombor telefon bimbit. Lepas ya, kita masukkan invitation code dan klik daftar. Kemudian, kita daftar pakai one-time password ataupun OTP yang diterima dalam email ataupun SMS. Log masuk, isi nombor pengenalan diri yang sah dan jawab semua soalan. Mudah kan? Melalui proses banci secara e-census, kita si payah bingung. Banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOZM akan pastikan semua data yang diperolehi secara atas talian adalah sulit dan si boleh didedahkan kepada mana-mana pihak di bawah Seksyen 15-2 Akta Banci 1960 di Semak 1969. Jadi, data kita orang pasti akan dilindungi.
melalui kaedah e-census tok juak, responden diberikan fleksibiliti untuk mengisi borang soal selidik mengikut kesesuaian masa responden sendiri. Sekiranya kita dah berjaya ngisi e-census sekali tok, maka si payah lagi kita isi baji pada fasa 2 kelak. Di samping dapat mengurangkan keraguan kita terhadap gangguan skamer sama ada melalui telefon maupun yang datang ke rumah kelak, e-census terdapat juga membendung penularan wabak COVID-19 yang ternyata berbahaya kepada masyarakat kita secara umumnya. Fasa kedua kelak akan bermula pada 7 Oktober hingga 24 Oktober 2020. Untuk makluman kita bersama, soalan banci penduduk dan perumahan dalam fasa 2 secara bersemuka kelak adalah sama dengan soalan pada fasa 1 secara online. Berapa banyak soalan dalam banci penduduk dan perumahan 2020 kali tu? Jangan kita terkejut. Semua soalan banci kita berjumlah 108 semuanya. Ya Rabi, si dapat banyak lagi kah? Ibu bingung. Si semua isi rumah akan menjawab ke semua 108 soalannya. Lain peringkat umur dan jantina, maka lainlah jumlah soalan yang akan dijawab. Sebagai contoh, mun ketua isi rumah yang berumur 40 tahun, banyaklah soalan yang perlu dijawab berbanding anaknya yang berumur 7 tahun. Norma baru, pendekatan baru seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Jom isi makai e-census. Sekian aja untuk pertemuan kali tu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video fasa kedua kelak. Kita ada Facebook. Jom follow Facebook page Dozem Sarawak dan page My Census 2020 di Facebook untuk mendapatkan info terkini tentang hebahan banci penduduk dan perumahan 2020 atau layari laman web www.mycensus.gov.my. Mau bercakap terus dengan pegawai khidmat kami orang? Boleh cak. Call hotline My Census 2020 di talian 1-800-887720. Pastikan anda dibanci, banci Malaysia, data anda masa depan kita. Better data, better lives, jom ngitung Sarawak kita. Sebelumnya, si lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri Sarawak kerana menjemput kami dalam edisi Khabar dari Sarawak kali itu. Jangan lupa follow media sosial sidaknya.